ini lagi termasuk viral. Ini apa namanya? Kaktus apa? Aku entah kenapa. Hah? Kaktus itu namanya apaan? Apa ya? Pondiar. Ah, ini baru nih yang paling aku takutin ini. Ini lidah mertua nih. Serem. Bu, ini bu, ini namanya pohon apa, Bu? Itu keladi Amazon. Keladi Amazon. Wow. Wow. Beras. Ini berapa nih harganya biasanya Bu kemarin beli? Kalau itu kalau dua bisa 200-an lebih itu udah gede. Ini 200-an lebih emang kalau gede ini. Ini bakalan hit ini. Tanaman-tanaman ini nanti yang akan hit di tahun 2000. Kodok. Kuping gajah. Nah, ini juga nih pohon yang akan hit nanti di tahun 2001. Ini apa namanya nih? Mana? Mas Bro, ini apa namanya ini? Lidah mertua. Aduh, paling aku takutin. Serem. Ini keladi tikus, ini keladi kelinci yang kayak di rumah. Ini keladi kelinci. Oh, beda ya sama Amazon tadi ya. Yang mau akan hit tadi. Nah, ini apa namanya? Lipstick. Lipstick, aglonema lipstick. Ini? Itu namanya aglonema susu. Aglonema susu, bukan salju. Susu. Nah, ini apa namanya? Ini apa? Ini kertas. Ya, itu keladi tisu. Tisu. Ini? Itu keladi tikus namanya, Pak. Tikus. Ini suple. Ngegas ya, ngegas ya. Ya. Iya. Tancap gas. Ini pemampatan namanya memampatkan pekarangan rumah. Nah, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini tanaman yang akan hit lagi nih. 2022. Ini juga lidah mertua. Cuma ini agak galak. 2000. Mana ini? Nah, ini lidah mertua ini yang paling aku takutin ini. Yang paling seram. Nah, ini udah mulai banyak ya sekarang pohon ini ya. Sekarang udah banyak pohon. Karena mudah tumbuhnya. Udah punya koleksinya. Ya, Pak, yang biasa dimakan itu ya sama ular. Pohon apa namanya? Bukan ya? Ini apa kaktus? Miana. Itu kaktus. Kaktus. Ini? Itu melati. Mawar. Bukan mawar, mawar. Nah, ini juga nih bagus nih. Warna merah. Itu Miana. 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 Miana diingat-ingat Miana. Itu luar. Oh, gak bakal hit nggak nih kira-kira nih? Ini apa nih? Oh, ini mah pohon pepaya. Tidak akan. Nah, ini dia nih, keren baru ini. Ini kalau tidak salah dulu saya pernah menamakan aglonema lurik-lurik. Oke, teman-teman, ini adalah pemanfaatan pekarangan rumah. Sehingga pekarangan rumah menjadi indah karena ditanami oleh pohon-pohon luar biasa. Wah, keren. Wayang ini. Kayak wayang ya. Keren. Bro, ini pohon apa nih? Aglonema apa nih? Aglonema silver. Silver. Wow. Keren. Aglonema silver bagus.
Ini udah banyak sekali nih. Ini kenapa nggak dikembang biakin aja ini? Gampang loh ngembang biakin ini. Tinggal matahin bongkolnya. Iya, patah-patahin aja. Mas, ini suruh patah-patahin. Iya. Iya, terus nanti masukin ke dalam gelas yang ini nih akan numbuh lagi bawahnya. Tuh, udah mulai berakar itu. Tentu dompet itu tuh yang kalau di Amazon kopi hitam ya. Lagi viral sih emang benar. Sekarang pohonan lagi hit, pohonan ikan cupang. Terus ya namanya ini apa? Itu yang itu. Keladi apa? Keladinya blue red. Oh iya. Punya. Oh, ada di tiga di sana ya? Ada. Ini ular kutukan. Iya. Ular kutukan ini serem, jadi biru. Jadi tanaman tuh harus disiram ya, teman-teman. Untuk lebih cepat tumbuh kembangnya dia setelah ditanam. Ini baru ditanam semua. Baru di tata nanti mungkin sebulan dua bulan kemudian kemari akan lebih rimbun. Segar benar memang kalau kena air. Apalagi di sini kan nggak itu ya. Hah? Segar benar. Katus mah nggak perlu ya, banyak air ya, busuk. Pohon katus nggak boleh banyak kena air, malah busuk ya. Katus. Pohon mawar. Nih, adanya di pohon ini nih ternyata nih. Nih, sengatnya tajam banget. Nih, tuh. Apa? 1000. 1000. Sampai dimakanin habis tuh, ituannya tuh daunnya tuh. Tergerepes kan udah. Tuh. Layu, kadang-kadang bukan layu, ketarik sama serat, dia bikin sarang. Ini iya, makanya nih tuh ularnya ini.